sekarang kembali ke biji tambahan. Mik hajar sama dengan pijit komplit segala macam. Inilah tambahan dari mik hajar, yakni tambah kop. Cara dan tataan. Mesti belanja. Abang. Ini kop. Mesti belanja. Namanya kop ya. Fidget. Massage. Kop. Massage X. Ini ada massage. Massage extra. Extra massage free kop. Aiyah. Kop kursi. Extra massage. Fi wahat tani. Mix stone tadi buat. Ya, tadi sudah. Sekarang. Fi mix kop. Mix kop. Mix stone, mix kop. Aiyah. Mix stone, mix kop. Itu negara ini. Sama. Ya, best ada sorry. Kalau mix kop kita mau buat apa ya? Buat ini. Best ada mix kop. Mix kop. Inilah ada namanya pijitan baru juga kalau toh misalkan ini yang namanya mix kop. Jadi kalau toh kita di Indo. Mungkin lah. Bekam. Bekam. Insyaallah. Ini. Apa dikejar? Apa ternyata? Kam menit, 8 menit. Kam menit? 8 menit, kam sampai 4 menit atau 5 menit. Kira 5 menit. Ini ditempelkan dengan ini. Kita kirakan 5 menit atau 8 menit. Namanya. Zip. Jet. Jet. Mix kop, ini lah pit massage mix kop. Kalau, ini sewi hajar, sewi kap ini sama extra massage. Kalau dia tak mau extra massage, mau mix kop, mix kop. Jitu nu terlihat mix kop. Tak mau buat hajar, bas buat kap. Kalau ngajar tuan, kau minta ini, jangan bersih, batu kasih ini aja. Kau minta pasien, kau pasien enggak minta, jangan kasih ini kasih batu aja. Kalau extra massage, kulu. Extra massage, kulu. Kulu. Pakai ini, kulu. Sekarang extra, kau pakai ini, extra enggak apa-apa. Jadi enggak batu. Buat batu aja. Jadi kalau pasien minta, pasien ini. Extra massage, waisa anus. Waisa anus. Extra massage ya. Dari awal mix tune tambah ini ya. Jadi 1 jam setengah diperkirakan. Kita. Ini cara memindahkannya. Ada minyak ya. Iya jalan. Itu kasih minyak dulu. Biar licin ya. Iya. Mik kop. Ini nama pijit mik kop. Sangat pandai. Mualim. Tapi jangan lupa belanja. Ayo, insyaallah. Ini kamu belajar semua. Diperkirakan 4 atau 5 menit cara memindahkan. What's your name? Samir. Samir? Yes. When from? Nepal. Nepali. Ada mualim Agnepali. Semoga beliau diberikan
umur yang barokah, rezeki yang berlimpah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat. Inilah guru kita dari Nepal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan keselamatan untuk kita semuanya, menimba ilmunya, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Inilah yang namanya mikop. Cara-cara memindahkan botol-botol, kalau di kita mau botol ini sama juga. Kalau ada kerjaan ditambahkan ini, kalau ada kerjaan masa gimana cara gitu rutin tanam bener seperti ini udah di ini apa gimana tempatnya nanti tangan dia nggak bergerak gitu. Mau bisa surasa sambil nungguin ini iya tinggal nungguin ini tapi tangan bisa jalan gitu. Jangan cepat-cepat pelan-pelan aja. Inilah cara. Emang gitu. Canda jauh. Kalau belum kerum. Kalau gitu. Yang gitu ya udah. Yang penting tangan bergerak. Gitu. Abis ini tangan bergerak gitu. Gak, sambil menunggu. Sambil nunggu ini juga. Ini tangan bergerak. Parah. Mikop. Keren, keren. Cara membukanya. Cara buka. Bisa sambil dipijit-pijit ke sana kemari, tapi dengan perlahan yang sangat halus supaya tidak sakit yang dipijitnya. Inilah namanya di yang digemari pijit mikop ini, yang sangat digemari oleh orang-orang yang banyak uang, yakni di tanah Saudi, di tanah suci ya. Ke bawah. Ini ke bawah kalau gini sakit, macam gini terasa. Yang begini ya. Itu sakit. Ya. Ke bawah. Itu juga bawah. Kalau yang gini tertentu terasa itu ke badan. Terasa? Ada muskilasa? Jangan gini, kalau ini dia sakit. Itu sakit, itu kan ketarik. Dia harus begini. Ya pelan-pelan aja, jangan gini kencang. Pelan-pelan. Abang Jaruji 300 riyal. 300 riyal. Ini kalau di Tanah Suci pijitan mikop ini 300 real, kalau diuangkan dengan orang 380 real, kalau diuangkan dengan uang Indo yakni bisa jadi menjadi 1,5 juta. Satu kali pijitan dengan lama hanya 1,5 jam. Maafkan kita. Jadi pelan-pelan geraknya itu pelan-pelan. Rakib jet lazim jet rakib. Ada mafi jet rakib ada muskil. Jadi harus banyak minyak, minyak zaitun supaya tidak sakit. Dan licin itu cara mengangkatnya. Yang gini ya, itu sakit yang sakit. Cuma gini aja. Ini dah namanya pijit mikop. Satu, dua. Setelah di itu baru di pijit-pijit juga. Ada lagi komsa dekat kita. Komsa besar 5 menit kayak gitu. Ini dipijit-pijit perkirakan 5 menit atau lebih ya, sedikit. Ya, itu merata. Nah, ini kan merata ini. Yeah. Merata semua. Kalau enggak dipijit kan ini bisa merata. Ini enggak bisa. Gunduk-gunduk ini. Iya. Kalau dipijit lagi kan merata ini. Langsung disuruh balik, balik badan, iklim nama Saudi balik badan, iklim ya mudir. Yobong jawab.
namanya make kop, dipijit sambil di kop. Mira ga ngar far dia ni. Ni bola sabko tumko kuch pilane ke liye khana khana khawane ke liye. Ha sabko bol diya. Dekhta hu kya karta hai. Nyogong bhai sih. Ini cara mikat ini pada pagi ini pagi ini kayak gitu. Hanya kayak gitu. Jangan tuh hak kita pada dalam gambar kan ini terinya kan ini kan ngajari buat ini yang diambil di kurangi kan ini. Ya kita kan kita ada ada jangan gitu panggil dulu sih ini batas sebenarnya gitu kalau saya minta jangannya gitu kalau dibawahin jangan gitu kalau nyetengin udah goreng Pak deh udah matang ini wajar wajar berpanjang nanti 2 jam kecil udah matang ya. Seluruh badan dipakai minyak zaitun supaya merasakan terasa enaknya. Inilah namanya mikop. Seluruh badan pakai minyak zaitun. Ini pijitan. Ini tata dan cara pijit mikop setelah di sedot darah tapi tidak darah keluar. Bagian lututnya dipijit-pijit juga. Posisinya yang biar dulu saja gitu. Kan coba ini. Kan gak kuat ini. Coba. Iya. Gampang robek. Iya, soal robek banget. Kepisah. Begitu ya, selesai. Kita kan dia aja kalau dia hanya coba. Iya. Gimana caranya dia gak coba gitu. Berbagi kebaikan. Semoga bermanfaat. Inilah pijit. Setelah dipijit semua badan baru di lap badannya Eso, no sé, quítate. Vale.
langsung di pelan-pelan jauh ke depan. Langsung di cakup, kosan pelan-pelan tadi enggak. Maka ini kan cuma dia tahu, apa pasti. Ya, itu kan cuma dia. Tapi berat sebelah, sah. Maaf, kita. Pakai sarung tangan. Oh, tangan itu harus dipakai sarung tangan. Ada kelas kita, ada customer kita bau. So, kita punya fungsi artis, ada punya fungsi kita lagi. Aku malam muskil. Okay, isu tempat ini nama apa? Tempat yang kita tahu dan tempat yang lain. Kita mungkin. Tapi masih sanitizer, sudah sila. Ada pun masih sanitizer kita. Dan kerjanya ada minyak. Ada langsung pakai minyak supaya tidak. Kois. Mana kita? Ayo. Kalau jawab mau visim sih. Ayo. Banyak kalau jawab mau pergi? Ayo. Bau. Ayo bau. Meski. Ada sudah. Ada. Ada dua yang kita. Ayo. Meski juga. Ia. Cara micit di bagian muka dan kepala. Ada name? Sismu massage? Ada extra. Extra. Extra cup? Ayo extra. Extra cup. Ada name? Extra cup. Extra cup. Putar. Sogir. Yang kecil. Siap ya. Ada rakib jet, mari kita customer. Kita. Mari customer. Badan kepala dibalik, dipijit-pijit, mukanya dielus-elus sampai dipijit juga. Extra cup dengan harga di Saudi 300 real lebih, kalau toh diuangkan dengan uang kita mencapai 1 juta lebih per 1 jam setengah. Setelah pijit itu dan ini baru suruh duduk, baru dipijit di bagian kepala. Bagian kepala ini. Kurang besok dipakai, wah, anu kita kan jadi ieu. Tata. Nanti wan ku mau urang sinau urang geuran. Cuman terima kudu aku nya. Mecanding urang da bareng. Kudu kalah makin. Bagian kepala. Anak jadi di sini, anak jadi. Anak kami lalu begini.
kop massage. Geli ya. Tabuan ya. Terus. Sup, gue bisa bikin. Malam. Kam apa sih? Extra massage. Wahid Sahnus, kam fulus ada Saudi. Telatamia. Telatamia ada Saudi fulus mungkin 1 juta lebih. Sismu name mix. Mix hajar kop. Mix hajar kop. Syukran. Thank you. Welcome. What's your name? Samir. From Nepal. Alhamdulillah, bim sahabat-sahabat yang beriman, ini adalah sahabat kita yang telah mempelajari dan mengajarkan pijit ekstra kop massage. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan semoga Allah SWT memberikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat dan semoga semuanya diberikan kehidupan yang bahagia ada dalam ridho Allah, lindungan Allah, maafkan dan taufik hidayah Allah SWT. Amin ya Allah. What's your name? Palestine. I love you Indonesia. Inilah sahabat-sahabat kita yang lagi belajar belajar pijit extra kop massage dan semoga bermanfaat untuk semuanya, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat dan ada dalam doa Allah lindungi Allah maghfirah dan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya amin. Sahabatku ya bujuk inilah ini sahabat-sahabat kita yang telah baik memberikan kebaikan untuk kita. Amin ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Amin ya Allah. Ini tempat sekolah kita pijit dan semoga kita semuanya ada di doa Allah, lindungan Allah, maghfirah dan taufik hidayah Allah SWT. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Thank you Samir. Ada name Samir. From Nepal.